kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Kerinci telah mulai disidangkan pada Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa 2 Mei 2023 pada pukul 14.10 WIB. Penuntut umum pada bidang khusus Kejari Sungai Penuh melaksanakan sidang perdana berkas perkara atas nama Adli, Beni Ismarta, dan Loli Karantina. Susunan majelis hakim pada persidangan diketuai oleh Budi Permana SH MH, anggota Yasinta Francisca Manalu SH dan Alfredi Maro Jajan Butar-Butar SH. Untuk terdakwa Adli dan terdakwa Beni melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, sedangkan terdakwa Loli Karantina melalui penasihat hukumnya mengajukan eksepsi. Sidang kembali dibuka Selasa 9 Mei 2023 pada pukul 14 WIB dengan agenda pemeriksaan terhadap Adli dan Beni Ismarta mendengarkan eksepsi terdakwa Loli Karantina. Sidang selesai pada pukul 15.50 WIB.